Wes, halo sahabat-sahabat Dema, Bang Dema, dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan, mungkin ada juga rekan-rekan pioners yang hadir ya. Hari ini saya khusus membahas aplikasi F5 ya. Kripto yang saya temukan ya, ini unik ya teman-teman ya. Di mana kita bisa mendapatkan BTC pada saat ada orang kita yang bergabung di bawah jaringan kita. Kita dapat BTC, saya sudah beberapa hari mining. Dan koin ini juga terkoneksi dengan dompet OKX. Jadi bagi teman-teman yang menjalankan F5 Word, itu mau tidak mau harus menginstal OKX ya, wallet OKX. Juga teman-teman yang mining di ICE Network. Ya. Kalau di sebelah saya membahas Pay Network, kadang-kadang ada orang yang masuk yang mengganggu. Nah, saya berharap aplikasi ini tidak ada yang mengganggu supaya saya tidak usah aneh-aneh menghardik mereka ya. Nah, ini agak serius ya kalau ini teman-teman. Karena ini video perdana untuk khusus F5 ya. Nah, ini dari akun resmi F5 ya. Teman-teman lihat dari X ya, atau Twitter. F5 testnet is now live on Arbitrum. Kita langsung ke terjemahannya saja ya. F5 testnet sekarang aktif Arbitrum ya. Wah, ini sudah aktif ya. Dengan komunitas 8 juta pengguna dari 130 negara dan 20.000 kota, kami berada di jalur yang stabil untuk menjadi salah satu operator Orbit Chain at Arbitrum terbesar. Mengapa Arbitrum? Inklusivitas yang luar biasa, kontrak pintar di RAS C dan C++ dengan tetap mempertahankan kompatibilitas EVM penuh. Dua, tadi yang pertama, yang kedua, biaya transaksi sangat rendah, menawarkan transaksi di bawah 1 sen, menyeimbangkan efisiensi biaya dengan keamanan tinggi. Ketiga, peningkatan efisiensi dengan stylus, menggantikan BTEC kode EVM dengan WASM, meningkatkan efisiensi komputasi dan memori masing-masing lebih dari 10 kali dan 100 kali. Kami juga bermitra dengan alat layer untuk mewujudkan hal ini. Pemanfaatan solusi RAAS, mereka telah menyederhanakan pengembang on-chain secara signifikan, memastikan ketersediaan data maksimum, skalabilitas, dan meningkatkan kecepatan transaksi. Dengan dukungan untuk semua tumpukan industri besar, Atlayer memiliki ekosistem bangun yang sangat dapat dioperasikan dan dapat disesuaikan, menawarkan pengalaman penerapan super cepat dan tanpa kerumitan kepada pengguna. Ya, tagar F5 Testnet, F5 Watt, F5 Citizen. Nah, ini ya. Jadi sudah bisa dimanfaatkan ya. Artinya koin ini sudah bisa ditransfer ya. Kalau sudah melakukan KYC kedua ya. Saya belum mengkonekkan dengan OKX ya. Walaupun sudah bisa, tetapi nggak apa-apa ya, saya mining aja dulu. Ya. Nah, itu jadi F5 ini sebuah kripto juga yang kita tambang ya. Kalau kita masuk di aplikasinya, oh ya, kebetulan ada di HP yang ini ya, teman-teman. Ini dia. Bagi teman-teman yang sudah mining, jangan lupa untuk mengklaim airdropnya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, saya masuk urutan ya, masih panjang lah, masih banyak karena belum sebulan, baru beberapa hari. Ada ini urutan pertama yang tertinggi di Indonesia. Ini kedua. Ini dan ini, aduh. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Aduh. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga ya. Selanjutnya yang di bawah ya. Kadang-kadang saya masuk juga urutan ini berganti-gantian ya. Sampai ini diperlihatkan sampai urutan ke-30 ya. Karena saya baru beberapa hari mining ya. Nah, bagaimana caranya kita claim seperti ini saja ya di bagian airdrop ya. Di sini kan ada beberapa
menu di sini airdrop tim alat acara saya. Jadi sini ada airdrop tim acara alat acara saya. Nah, ini yang muncul ini kita klaim aja ini. Nanti dia akan larinya ke koin E5. Ini kita klaim. Nah, lari ke sini kan. Nah, itu. Lari ke sini. Nah, 63. Kalau ada tim ya, kalau misalnya ada tim kita bergabung, maka kita dapat BTC. Apakah ada yang bergabung? Enggak ada yang bergabung ya. Kalau ada yang bergabung, maka kita klaim BTC 0, berapa ya? 0,04 ya, kalau nggak salah. Sekitar berapa ratus rupiah begitu ya. Nah, jadi BTC di sini teman-teman ya. BTC yang saya dapatkan ini udah ya lumayan ya. Ada 10.738 BTC. Tapi komanya itu 0,000010 gitu ya. Jadi ada nolnya, jadi berharap sih tidak ada nolnya, tinggal satu aja, minimal satu BTC aja kan lumayan ya, bisa raya kaya gitu ya. Nah, makanya teman-teman saya tidak ingin melewatkan ya aplikasi-aplikasi mining seperti ini, karena sekarang sudah memasuki era web 3 di mana sistem desentralisasi yang sekarang ada di depan kita. Jangan lewatkan. Orang yang punya koin ya, ya siapa tahu kita punya koin besar ya, lumayan. Dulu kan sering saya ngomong kepada teman-teman pengalaman seseorang melewatkan mining BTC karena dinyinyir. Ya, dinyinyir. Ngapain kamu mining, itu makanan game katanya. Dia mulai memining, akhirnya berhenti. Tapi begitu harga BTC tembus 3 juta, dia sempat beli 3. Berarti sekitar 9 juta kan. Nah, tahun 2017, BTC harganya 250 juta kalau tidak salah saat itu ya. Dia punya 3 koin. Lumayan, hampir 1M. Nah, saya belum tahu BTC saat itu. Baru belakangan ini saya baru mulai paham tentang cryptocurrency. Maka saya tidak mau melewatkan. Karena saya juga ada di web 2 sedikit. Ada ya, bisa merasakan ya. Maka saya yakin bahwa ini keyakinan saya, web 3 ke depan akan mendominasi dunia ya. Maka itu saya mining di beberapa aplikasi Pi Network, ICE Network yang akan didistribusi ke TH. Bagi teman-teman yang punya koin ICE Network, siap-siap ya. Nah, E5 juga kita sudah bisa mengkoneksikan dengan OKX Arbitrum ya. Artinya sudah bisa cair loh ya. Tidak, belum ada, masih ada kesempatan untuk mining kalau mau ya. Oke, secara situ saja teman-teman, begini ya modelnya ketika kita mining di E5. Oke ya, kalau mau mining silahkan menggunakan link di deskripsi video ini. Saya guna apa namanya, link untuk E5 saya taruh paling di atas ya, di deskripsi video ini. Sukses teman-teman semuanya. Kita berharap harapan-harapan kita ya, kita berharap harapan-harapan kita bisa terwujud ya. Namanya usaha, ada upaya, lakukan aja, apalagi hal-hal kecil ya. Tapi sekali lagi, ini bukan paksaan, karena toh ini gratisan semua yang saya bahas sekarang adalah gratisan, tidak ada berbayar satu sen pun. Memang dari dulu saya tidak menganjurkan untuk berbayar. Sukses bagi teman-teman, tetap semangat dalam menjalani kehidupan.